Ini mobilnya. Nampaknya Paus Fransiskus akan langsung menaiki mobil untuk menuju ke kedutaan besar Vatikan di Indonesia, saudara. Menggunakan mobil berwarna putih yang juga sudah dihiasi oleh bendera Indonesia dan tahta suci Vatikan. Oh, tampaknya Paus duduk di depan ini, Romo. Di depan ya. Di depan, bukan depan. Di bukan belakang. Sepertinya di depan ya. Kesederhanaannya tidak hilang ya. Dan terus diperlihatkan kepada publik bahwa memang beliau ini sosok mobilnya yang juga sederhana. Ya. Mobilnya juga sederhana. Sosok yang sederhana. Dan bagaimana umat Katolik dan masyarakat juga seharusnya menjadi sederhana. Paus Fransiskus tampak tersenyum, saudara, melambaikan tangannya kepada awak media dan juga rombongan yang menyambut, juga memberkati. Dan tidak lepas senyumnya. Karena hati yang bahagia, adalah obat. Betul sekali, Romo. Mobil sudah mulai bergerak, saudara. Yang mobil yang membawa Paus Fransiskus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Tadi kita sempat menduga-duga ya, Romo, mobil ya. Apa yang akan dipergunakan? Ya? Tim Liputan Kompas TV juga akan memantau perjalanan Paus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Mobil yang membawa Paus Fransiskus sudah mulai bergerak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saudara. Diiringi dengan pengamanan yang sangat ketat sebagai bentuk jaminan keselamatan dari pemerintah Indonesia kepada tahta suci Vatikan. Paus juga sudah melambaikan tangannya, tetap tersenyum, menyapa semua yang datang untuk menghadiri kedatangannya. Kita lihat bersama, saudara, Paus Fransiskus duduk di depan di sebelah supir, bukan duduk di belakang. Tampaknya mungkin ini antara kebiasaan atau mungkin memang apa ini, Romo, kalau kita lihat. Atau pilihan beliau ya. Tetap pilihan beliau. Rute yang akan dilewati oleh Paus Fransiskus adalah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Semanggi, juga ke Bundaran HI, kemudian melewati Patung Kuda dan masuk ke Kedutaan Besar Vatikan. Hari ini Paus tidak ada agenda lain, langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat, karena tampaknya kita lihat Paus menggunakan kursi roda, meskipun tampak sehat dan tetap tersenyum menyapa semua yang hadir mendampingi beliau. Dan beliau sangat santai sekali, tidak ada batasan dengan penjemputnya. Kita lihat jendelanya juga dibuka, tidak langsung ditutup, melambaikan tangan kepada sejumlah awak media yang ikut mengantar beliau. Pengamanan juga dilaksanakan dengan sangat ketat, saudara. Dan jendela mobil Paus masih tetap terbuka, Paus masih tetap melambaikan tangannya, memberikan senyumannya kepada masyarakat yang hadir menyambut beliau. Ya, kalau kita lihat kacanya pun tidak gelap, saudara, kacanya sangat jernih. Dan rombongan sudah mulai keluar dari VVIP Bandara Soekarno-Hatta diiringi oleh sejumlah pengamanan.